suasana di dini hari Mekah Al-Mukarramah. Ini mau mendatangi beberapa tempat mustajabah di Ka'bah, bahkan di sekitar Ka'bah. Sekarang masih jam 2:30 ya. Ini pasukan jihad fisabilillah. Dan ini di belakang makbul insyaallah, bakti sang anak kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba sudah saatnya di depan pintu utama. Ya, coba lihat. Masyaallah, masyaallah. Pintu utama ya, terkenal dari dulu belum jadi. Pintu utama belum jadi. Kalau pintu Malik Fahad sudah hampir, kurang dikit ya. Masih diperbaiki di atas, direnovasi ya. Ini lama sekali ya. Terus mana bisa pintu utama? Atasnya sangat belum jadi ya, tak ready, tak siap. Nah itu. Ya begitu. Kemudian masuk ke arah Kadintoh untuk melaksanakan tawaf. Begitu. Iya nanti. Kau mau tawaf apa bosang? Jadi bangunan di Masjidil Haram guys belum jadi nih ya. Ini kalau jembatan cuma sementara ya. Ini jembatan menuju ke atas sana. Ini hanya sementara. Kalau itu sudah jadi, katanya jembatan ini akan dihilangkan. Begitu. Seperti ini adanya. Ini kena pipis tasbih. Ini tasbih. Alhamdulillah. Maaf guys, lupa nggak bawa gimbal. Jadi syutingan gerak-gerak. Tak apa guys, harap maklum guys. Ini bukan hanya untuk konten guys ya. Supaya kalian yang belum pernah kesini, saya kita Kak Kadintoh manter cepet andi suatu takdir. Catatan dari ajunan Allah panggilan dan kui melaksanakan umroh. Amin ya rabbal alamin. Siampun lastare dan pernah ke sini mantara belia boleh. Nah itu guys. Terima kasih. Haji. Tayib, awak desa. Lebar desa kan. Mas Toron anu. Ndak lo. Ente tu. Nanti lagi dia ban. Kau ki ngi bare kada. Nak tahu ban jalan nah. Nanti nak. Itu ada yang didorong, guys. Jadi biar sama-sama merasakan juga melihat Ka'bahnya. Yo. Coba guys, ini. Alah, tak. Thank you.
melaksanakan tawaf itu sangat merupakan hal yang perlu menstabilitaskan, mengikhlaskan hati, karena begitu padatnya sehingga adanya benturan-benturan, dan dari benturan itulah kita harus menerima. Alhamdulillah ini insya Allah akan dimulai tawaf, kemudian menuju Rukun Yamani, kemudian pintu Ka'bah dan Muntalzam, sekaligus sholat dua rakaat di Hijr Ismail insya Allah. Dan yang satu lagi kita akan pergi ke Makam Ibrahim insya Allah. Ini jemaah-jemaahnya. Ayo. Tak kira no, nah bisa. Saran cukup ya, ayo undang ku aku yang mintanya. Tunjuk lu Malay temu, tunjuk Malay tak ada askari. Hah? Iyalah tunjuk ke dia, kan nyaman dengan tempian. Hah? Apa jang tunjuk sih? Apa jang tunjuk? Ini Gus Wahab sedang ada di depan Ka'bah. Ya. Di sini. Jadi saya memang sengaja untuk diletakkan di sini para jemaah untuk berdoa. Begitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mareh ke kanan, mau mareh ke kanan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seperti ini ya suasana di saat berada di pintu Ka'bah. Mari, mari kafir. Kemana? Belum. Waroh, waroh, waroh.